Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, di bulan Oktober ini kolab bersama Janet Solder. Kita akan mereview ini guys ya, Kyoka ya, yang mana ini kemarin pas kita ini ya pertama kali buka-buka tentang kolab Janet Solder ini di akun Gemilang Plus 62, dan kita hoki dapat Kyoka dari tiket. Kita akan review guys ya, akan review Kyoka. Ini udah gua max, udah gua bikin hypermaster. Gear setnya ini gear set event stick ya. Jadi kita akan mereview dia nanti di event stick dan mungkin di ini ya, di apa guys, main stick ya. Kalau di PvP ini aduh jangan guys ya, karena ini akun di legend dan gearnya juga belum ada yang cocok, dan dia mode hypermaster berat, pasti berat, jadi reviewnya nggak maksimal. Nah, besok kita cari akun-akun yang inilah diamond master buat mereview ya, pasti itu nanti lebih cocok. Kalau di mode hypermaster pun bisa direview. Ini guys skillnya oke ya, crit ini shield plus skill fadret mau speed. Terus dia ada cancel invis. Nggak ada cancel invisnya guys ya. Ini skill attacknya. Cancel buff, skill resist minus 60% dan berdamage. Nah, skill barrier itu ya. Ini pokoknya udah kita jelaskan kemarin, udah kita jelaskan. Cuman ini guys ya, dia kalau ini melawan boss guardian spesial tipe enemy ini nggak bisa ngeblok. Jadi kalau buat main di event stick ataupun di raid ataupun mungkin di event stick dan juga di mana main stick ini nggak bisa ngeblok ya guys ya, skillnya nggak aktif. Jadi harus dipahami itu guys ya, skill barrier ini, yang skill barrier 2 itu kan setiap 1 second dia akan ngeblok 1 serangan skill ya kan. Nah, terus apa itu guys, pokoknya kemarin udah gue jelaskan, astaga sorry. Yang pasti ini kemarin belum ada tambahannya, boss guardian and special tipe enemies ya, itu dark and light ini nggak bisa diblok. Nah jadi gini guys ya, dia kan di PvP itu kan hanya bisa ngeblok satu skill, sedangkan kalau di master 2 master 1 legend itu kan serangan skill itu kan nggak cuma satu guys ya, bisa 5 bisa 10 dalam sekali serangan spread. Nah dia cuma ngeblok satu aja ya, yang lainnya kena jadi mati. Nah kayak gitu, jadi kalau di master 1 legend itu spam ranger guys ya, ingat itu. Jadi gua kemarin bilang ya, metanya di situ masih TT DF MM IMC ya. Tuh, tapi kalau ini di Great War, nah ini cocok di Great War guys ya, karena kalau kadang di Great War kan nggak bareng-bareng nyekilnya kayak gitu. Oke, tapi ya kembali lagi kalau dia ketemu DL ya nggak bisa ngeblok juga, nggak bisa aktif itunya apa ability-nya. Oke, nanti kita akan review aja lah, kita nggak review ability-nya ya, tapi skill animasinya gitu aja. Oke, jangan lupa untuk top up package dan rupiah di Dapur TNR. Untuk jual beli akun Ranger sebaik Indonesia, Thailand maupun Taiwan, silahkan hubungi kru Dapur TNR. Dan buat teman-teman untuk ini ya, gabung ke grup JP-nya Dapur TNR, itu packnya nggak ada yang baru guys, jadi pakai itu ya, banner yang itu aja. Oke, sebelumnya kita ambil dulu guys gajian, baru kita review ya. Kita review nanti, review skill, animasi, ya itu aja lah ya. Sorry. Oke, kita berada di rang 49 dan tropi 3101. Oke, ini udah banyak diserang guys, bodo amat, kita baikkan dulu PvP. Kita ke oh ini guys, kita atur, kita taruh di sini dulu ya. Kita baru berarti kita ini guys ya. Kita aduh sorry, gini aja itu buat cadangan kalau kita diserang kalah. Sama si ini guys. Mungkin akan bagus kalau kita sama si Kyoka-nya oh ya, Kyoka kuwi sama ini guys, sama si Humaitsuki Aoba ya, ini gratisannya guys. Sama ini masih pakai mouse speed dia, hit rate. Wah, bagus guys ini mouse speed
Jadi cocok untuk event stake ini ya. Ini gearnya gear event stake juga. Oke, kita gini aja biar cepat. Nah, biar enak. Kita ke main stake dulu. Main stake ini yang slow-slow aja ya, karena gearnya juga kayak gitu, guys. Kita yang penting lihat aja, guys. Grafiknya. Baru nanti kita ke event stake. Kita lihat animasi skillnya. 400 berapa, guys? 3 inilah. 2 macet. 371. Paket yang 1. Auto. Jangan auto, guys. Gini aja, biar santai. Biar santai ya, biar santai. Oke, kita muncul di sini. Kyoka dulu. Wah, ini guys ya. Jadi tamengnya itu ya, tamengnya muncul. Oke, animasinya. Wah, keren guys, animasinya gila. Mantap kali, guys. Wah. Gila nih, aubanya muncul, guys. Auba piye skill-e? Wah. Ngeri guys ya. Oke, skill-nya. Wah, animasinya GG, guys. Kyoka, guys. Wah, ya kalau ini, guys. Kalau gua dapat di akun saya, guys ya. Kyoka ini gua pakai, guys, karena skill animasinya bagus, guys. Itu ya, akun saya yang di Diamond 1, guys. Gua pakai, guys. Karena animasinya keren. Wah, gila. Mantap kali ini, guys. Nih, yo, lihat. Nah, set. Wah, keren kan? Dan guys. Wah, gila. Dia muncul ini ya, monster tengkorak, guys ya. Itu apanya, guys? Monster tengkorak itu apanya? Kyoka, guys. Ini muncul Oba. Oh alah, belum muncul, udah mati duluan. Udah meledak duluan. Dan guys, ini skill animasinya. Wah, GG parah, keren parah, guys ya. Wes, pokoknya mantep Kyoka ini, guys. Animasinya, wah, gila. Ini buat para wibu animisme ya, kolektor Ranger Collab. Wah, Kyoka ini harus punya, guys. Kalau kalian nggak punya, wah, rugi. Lihat nih, ayo Oba muncul dulu sama Kyoka ya. Lihat tuh, wah, gila. Terus ini ya, dia ada itu tetap muncul tameng itu, skill barrier duanya. Tapi kembali lagi, guys, kalau lawan guardian boss ini nggak aktif ya, kita coba aja sampai atas. Oke, ngeri, guys. Animasinya sangat-sangat keren ya. GG animasinya. Wah, gila, ini rugi kalian kalau nggak punya ini, guys. Kyoka, guys, lihat. Set. Wah, terus dia nyerangnya. Oke, itu buffnya dulu. Nah, nyerangnya mah gitu ya. Oke, ini agak kerat ini. Yo, muncul Oba, sorry, tag. Set. Oke, oh, si tengkorak juga ini ya, guys ya. Tengkorak dinosaurusnya tetap nyerang juga ya, guys ya. Nah, ya kan? Nyerang, guys. Oh, itu skillnya, guys. Skill attack-nya gitu juga. Kalau itu mah normal attack-nya ya, yang loncat-loncat itu. Yo, numpuk. Gak mati lagi. Oke, nggak apa-apa. Agak lama nggak apa-apa, guys. Karena kita seru, guys. Lihat ini, guys ya. Lihat animasi skillnya, guys. Edian, ya kan? Oke, mantap, guys. Yang agak lama kah? Oke, kita yang agak lama. Yang agak lama. Biar banyak ya munculnya. Bos kah di bos tek kah, guys? Bos tek ini kah? Bos tek ini, oke. Biar agak lama ya. Tapi wassalam nggak ini? Nggak. Nanti kan ada tim B, tenang aja. Oke, ini. Langsung munculkan auto aja ya. Auto. Yo. Oke, ya kan, kena skill, guys. Karena lawannya bos, guys ya. Kalau sama bos, lo. Munculkan ini dulu. Masa, guys? Karena gearnya, guys ya. Gear kita tadi kita pasangnya gear Raven Stick. Oke, harus ada satu DL-nya, tankernya, guys. Harus bawa tanker. Ya, oke. Wah, mantap, guys. Ya kan? Tuh. Spam ini sekarang kita.
Set. Oke. Keren guys, animasinya keren ya. Meskipun oke, ability skillnya juga nggak cancel invis ya kan. Stabilnya skill barrier 2 itu ya inilah itu tuh ability anak Master 3 Diamond God Silver lah ya. Kalau Master 2 masih bisa lah dipakai, tapi kalau Master 1 Legend ini ya nanti jadi yang pakai, misalkan ada ya paling 1-2 itu buat main-main koleksi gitu, tapi tetap ada pasti yang max dia sampai bintang 9 itu ada ya. Jadi gimana guys si Kyoka ini ya, sama kayak ulasan gue kemarin ya, kalau player Diamond ya kan, Diamond Master 3 bisa lah kepake, Master 2 juga bisa lah ya kan, tergantung ini juga kesenangan kalian lah, bebas ya kan. Kalau kalian senang sama Kyoka pakai aja nah, tapi kalau mau ngikutin meta ya metanya tetap ability training trouble, deployment freeze untuk kolabnya, sama IMC2 untuk kolabnya ya guys ya. Itu kalau TT sama MM itu kan biasanya dari ranger non kolab ya, yang karakter lain ya, terutama DL ini yang paling. Nah kayak gitu. Oke, kita langsung mereview kita dia di run event stick. Run event stick ini kita pakai berapa buff? 3 buff ya, satunya Kyoka. Nah, oke. Oke, kita langsung review berapa kali guys? Kali 10 kita 2 kali ya, 2 kali dulu karena ini teman udah datang beli makan. Nah, ini saatnya makan siang. Kita review 2 kali dulu. Ini kalau biasa average point kita mah ya 700-an. Average 700-an. Jadi kita akan 2 kali review, kita coba apakah bisa lebih dari 700 ya. Oke. Jangan lupa guys, ini elemen fire ya towernya, jadi kalian harus pakai Ranger Water. Kalau DL-nya itu pakai aja yang ada mob speed-nya ya, ada buff mob speed. Nah, itu kalian pakai. Oke, mantap. 389 guys. Tenang, masih oke. Nih, 2 kali run langsung makan kita. Walah, candi lagi guys, candi. Oke, 500. Oke, 600 guys. Bisa lah, ini harusnya 700 lebih ya. 800 lah, yuk. 800 saja, nggak usah muluk-muluk sampai 900. Waduh guys, 14 detik guys. Oke, 700. Bisa ini harusnya 800. Harusnya ya. Ini mana candi lagi. Ayo guys. Oke, 800 guys. Nah, 800 ya. Ya kalau rata-rata mah sampai ini, sampai tower candy nih ya. Sampai tower candy nih 800 itu. Kadang jadi 800 kurang 700 berapa gitu. Karena ini towernya kerat dan ada ini guys. Ada apa namanya? Ada stunnya ya. Jadi kita kalau setelah meledakan si tower itu kena stun. Nah, itu yang berat biasanya tertahan di situ. Apalagi itu berturut-turut tadi. Oke. Kalau event rack, event stick ini, run event stick, kita mah nggak harus pakai bintang 9 ya. Ini bintang 8 masih worth it. Waduh, macet guys. Maklum, api kentang. Oke. Bintang 9 ini guys, ada ya yang gue punya elemen waternya kayak rem terus bastet, cuman males otak atikirnya guys, boros rupinya nanti kita. Aduh, malah di sini macet lagi guys. Sampai enggak ini 700 ini? Masih 20 detik baru 500. Oke. Duh guys, gak nyampe ke sini, bisa-bisa guys. 700 guys. Oke, 600. Udah.
Oke, 700 guys, nyampe ya. Ya, ini sampai tower candi tadi lah. Kalau rata-rata mah akun ini ya rata-rata ya, rata-rata sampai tower ini. Nah, kalau di sini mah ini udah 4 detik enggak usah diharap lah ini. Mana habis ini kena stun lagi kita. 800 tapi guys ya. 400. Oke, ya inilah. Tapi kayaknya di event stake ini si apa? Ability skill barrier 2 enggak ini ya, enggak work gitu, enggak work. Jadi mau enggak mau ya gini guys. Pakai gear yang mantap, yang ada HP-nya ya. Dan jangan lupa tuh double run. Oke. Okay? Kyoka, nah, animasi skill-nya keren, mantap. Jangan lupa untuk top up package dan rupiah di Dapur TNR. Untuk jual beli akun Lair Rangers sebagai Indonesia, Thailand maupun Taiwan, silakan hubungi kru Dapur TNR. Dan buat teman-teman untuk gabung di grup JP-nya Dapur TNR di Facebook ya, ramaikan guys ya. Kalau mau cari akun sama middleman admin Dapur TNR bisa di situ. Oke, salam Lair Rangers Indonesia, salam api tebal, salam kuat. Jangan pernah berhenti gacha, mantap.